Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Lapor Rumahku. Kali ini kita akan mereview anggur hitam yang tanpa biji atau Black Seedless Grapes. Kita akan mereview bentuk berinya dan rasa buahnya. Anggur ini banyak ditemukan di pasaran yang produksi dari Sunward International. Kebunnya ada di Australia. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini kita akan review buah anggur jenis Adora Seedless. Buahnya saya beli di toko buah, bukan ditanam sendiri ya. Kalau di video pembuka tadi adalah jenis yang lain. Anggur Adora ini berukuran besar, berbentuk bulat, warnanya hitam sedikit kemerahan, dan tanpa biji atau seedless. Untuk perbandingan ukuran, saya bandingkan dengan koin, tampak sangat besar berinya. Untuk beri yang sebesar ini, yang pernah saya coba beli di pasaran adalah jenis Red Globe dan Kyoho. Sekarang kita coba belah berinya untuk melihat apakah ada biji. Ternyata benar-benar tanpa biji. Wah, kebayangkan gimana enaknya makan buah anggur ukuran besar tanpa diganggu oleh biji, makan langsung kunyah aja. Ini saya bandingkan dengan anggur yang saya tanam di rumah, anggur hijau dan yang merah, tanpa beda ukurannya. Kita coba belah berinya sekali lagi, melihat apakah masih seedless. Berinya sangat kuat menempel di tangkai. Untuk beri yang kedua, hasilnya sama, juga tanpa biji. Jadi kesimpulannya, semua beri benar-benar tanpa biji. Sekarang kita lihat bagaimana kulitnya, apakah termasuk tipis atau sedikit tebal. Kita tes dengan cara dikupas. Kulitnya bisa dikupas dan agak termasuk tipis. Tapi saat dimakan tidak terasa mengganggu loh. Untuk daging buahnya, berdaging padat, sedikit berair, dan termasuk renyah, walaupun ada sedikit lunak untuk beberapa buah. Untuk berinya sendiri, sangat terasa padat. Nah, sekarang mari kita review rasa buahnya. Sekarang kita coba tes buah anggur dari Adora Seedless. Berinya besar ya, coba lihat. Ini perbandingannya dengan koin. Nah, nampak besarnya ya. Kita coba makan buahnya ya. Sangat enak sekali. Tanpa biji, buahnya berinya besar. Dagingnya tebal, sedikit berair, ada sedikit asam, tapi membuat enak. Luar biasa rasanya. Kita coba sekali lagi ya, buah anggur Adora Seedless. Yang ini. Kuat sekali tangkainya, coba lihat. Waduh. Gak ada bijinya, atau berinya besar, dagingnya tebal, biji yang gak ada. Rasanya pun sangat enak. Apalagi kalau didinginkan di kulkas, dimakan saat keadaan dingin, rasa manisnya tampak keluar. Enak.
Demikianlah review buah anggur Adora Seedless untuk kali ini. Nantikan video selanjutnya untuk review buah anggur jenis yang lain. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.